ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بتعاليمه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. صدق الله العظيم. Maksudnya, wahai orang-orang beriman, kata Allah, apa yang jadi dengan kamu ni apabila kamu ni diseru untuk kamu berjuang di jalan Allah, tetapi kamu ini lebih memilih dan cenderung hati kamu untuk menetap di rumah kamu dan tak nak kamu keluar daripada rumah kamu untuk berjuang pada jalan Allah. Araditum bil hayati dunya minal akhirah. Adakah kamu ini lebih redha dengan kehidupan dunia kamu jika dibandingkan dengan kehidupan kamu pada hari akhirat sana? Fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Maka ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya kehidupan dunia ini jika dibandingkan dengan kehidupan pada hari akhirat hanyalah sedikit sahaja nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sadaqallahul azim. Surah At-Taubah ayat yang ke-38 yang dikasihi para alim ulama, yang dihormati lagi dikasihi al-fadil pengerusi surah Al-Ikhlas, yang dikasihi al-fadil tuan imam ahli jawatan kuasa surau al-ikhlas, yang dikasihi para asatizah, para ilmuwan, pemimpin-pemimpin masyarakat muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama sekalinya kita atur banyak-banyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kerana sedarnya tak sedar kita pada hari ini, kita sudah berada pada tanggal 16 Jamadil Akhir tahun 1439 Hijrah. Waktu Maghrib ini kita sudah berada pada tanggal 16 Jamadil Akhir tahun 1439 Hijrah. Kalau kita duduk sekejap, kita renung balik, lalu kita dapati sejauh itulah jarak kehidupan kita dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah lama meninggalkan kita pada hari ini, subhanallah. Lama tak lama jarak ini lebih kurang 1500 tahun. 1500 tahun ni suatu jangka masa yang cukup panjang. Bayangkan para hadirin sekalian, kalaulah kita ni tidak hadir ke dalam majlis ilmu sebegini, untuk kita ni baca balik sedikit sebanyak peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pastinya setiap daripada kita akan lupa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa boleh lupa kita kepada Rasulullah? Yang pertama, dalam keadaan kita hidup di dunia ni, kita tak pernah tengok pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, dalam keadaan kita hidup ni, kita bukan hidup satu zaman dengan Rasulullah, bahkan bangsa kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangsa yang berbeza dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sendiri. Dua. Yang ketiga, kenapa kita boleh lupa kepada Rasulullah? Kerana jarak yang memisahkan kita dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipisahkan dengan suatu jangka masa yang cukup lama, dengan jarak yang cukup panjang. Panjang tak panjang ni lebih kurang 1500 tahun lamanya, subhanallah. 1500 ni suatu jangka masa yang cukup panjang. Kita kan kalau kita buat bandingan kan, sah kau kata 1500 tahun dah.
Kadang-kadang yang sebulan tu pun kita lupa dah tak nak. Kalau nak tanyalah malam ni ni, ingat lagi ke tajuk tazkirah kita yang bulan lepas ni? Tajuk apa yang kita baca sirah pada bulan lepas? Agak-agaklah kalau kita tanyakan. Bukan 1500 tahun ni. Kita tanya yang sebulan baru ni. Kita tanya sungguhlah malam ni dah. Sebelum balik ni kita tanya seorang-seorang. Tajuk apa sirah yang kita baca pada bulan yang lepas? Yang boleh jawab, kita bagi balik ke rumah masing-masing malam ni. Yang tak boleh jawab, dia kena tunggulah kat surau. Tak apalah, cuti pagi esok lah. Agak-agak ramai yang boleh balik ke ramai yang kena tunggu kat surau? Ramai yang boleh balik, insyaAllah orang kita tak ada. InsyaAllah. Nak sebutnya bandingan yang mudah. Kadang-kadang yang sebulan pun kita lupa dah. Tetapi kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ni tidak dipisahkan dengan jarak sebulan, tidak. Bukan dengan jangka masa setahun, bukan 10 tahun, bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun. Tetapi jarak kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan dengan suatu jarak yang lebih kurang 1500 tahun. Boleh jadikan kita kan apabila peristiwa ini berlaku setahun yang lepas, 2 tahun yang lepas, hilang daripada ingatan kita. Kita kan kalau kita ingatlah kepada arwah ayah kita. Arwah ayah kita ni meninggallah sebulan yang pertama. Kita pergi ziarah makam arwah ayah kita kan boleh jadi setiap hari. Bila ni sebulan yang pertama? Masuk je yang disebut dengan 6 bulan. 6 bulan tu jadi kurang sikit dan kita ziarah. Masuk je setahun, boleh jadi kita pergi ziarah bila? Sebulan sekali. Masuk je 5 tahun, kita ziarah arwah ayah kita kan makam dia, boleh jadi setahun sekali. Tu pun hari raya. Tapi ada satu orang yang mana kita hidup, kita ni tak boleh lupa pada dia. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadikan kalau kita tanyalah pada hari ini, kalau kita tanya nama ayah kita, boleh jadi kita ingat lagi siapa ayah kita. Kalau kita tanyakan siapa yang disebut dengan nama arwah ayah kepada ayah kita, datuk kita, boleh jadi kita ingat lagi. Kalau kita tanyakan siapa nama ayah kepada datuk kita, boleh jadi kita tak ingat dah. Kenapa? Kerana jangka masa yang lebih kurang setahun, 100 tahun lama ini menyebabkan kita lupa dah siapa nama moyang kita. Subhanallah. Moyang kita sendiri pun kita lupa. Sedangkan moyang kita ni siapa? Moyang kita ni darah daging kita. Moyang kita ni siapa? Moyang kita ni dipisahkan dengan kita lebih kurang 100 tahun je. Yang 100 tahun ni pun lupa dah. Tetapi ada seorang manusia, seorang insan, walaupun jarak ini 1500 tahun, kita tak boleh lupa pada dia. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa para hadirin sekalian, kita belajar sirah, kenapa kita tak boleh lupa kepada Rasulullah? Kerana di saat mana kita hidup di dunia, kita perlu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita mati, duduk dia dalam kubur, kita lagi perlu kepada Rasulullah. Bahkan di saat kita bangkit di padang mahsyar, kita perlu yang disebut dengan syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dunia ni kita perlu kepada Rasulullah macam mana? Di dunia kita perlu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita ni mengenali siapakah Tuhan kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan kerana Rasulullah, pastinya setiap daripada kita ini tidak akan mampu untuk mengenali siapa Tuhan kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Takkan benar. Kenapa di luar sana kan kita tengok orang tidak mengakui, tidak mengenali Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya? Punca utamanya adalah tidak mengenali nabi mereka, rasul mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ni di dunia. Mati aja kita, bila mati seseorang manusia ni, dia lebih perlu lagi kepada Rasulullah. Perlu macam mana ni? Perlunya kita untuk jawab satu soalan. Soalan apabila ditanya kepada kita, waman nabiyuka? Siapa nabi yang kamu ikut di saat mana kamu hidup di dunia dahulu? Bayangkan manusia yang hidup di dunia dalam keadaan dia tak kenal pun siapa Rasulullah. Bayangkan manusia yang hidup di dunia dalam keadaan jauh dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan manusia ni yang hidup di dunia dalam keadaan tak pernah belajar pun tentang Rasulullah. Bagaimana manusia tersebut untuk jawab satu persoalan, waman nabiyuka? Nabi mana yang kamu ikut di saat mana kamu hidup di dunia dahulu? Confirm tak lepas. Allahu Akbar.
Perlu lagi nyakitakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan setakat di dunia, bukan setakat kita berada dalam kubur, bahkan kita perlu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat kita berada di padang mahsyar. Kenapa perlu kepada semua di padang mahsyar? Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, yauma idzin la yanfa'u syafa'ah illa man adina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Allah Taala sebutkan yauma idzin, pada saat manusia ni berada di padang mahsyar, la tanfa'u syafa'ah, tidak akan bermakna lagi syafaat dan pertolongan daripada mana-mana orang yang lain, kecuali kata Allah, illa man adina lahu ar-rahman, melainkan syafaat ini datangnya daripada seorang yang telah diizinkan oleh Ar-Rahman, Allah Ta'ala yang bersifat dengan Maha Pemurah, wa radhiya lahu qawla, dan kata-katanya ini telah diradai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Bayangkan para hadirin sekalian, manusia yang hidup di dunia tidak mengenali jauhnya dia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hati ini tak ada langsung untuk dia ingat balik kepada Rasulullah, bagaimana seseorang manusia ini untuk dia mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat dia berada di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala kelak. Alhamdulillah, bila kita belajar sedikit sebanyak sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun jarak kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia akan jadi semakin hari semakin jauh, semakin hari semakin panjang, semakin hari semakin lama jarak kita dengan Rasulullah, tetapi bila kita belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan jadi semakin hari semakin rapat, akan jadi semakin hari semakin dekat dengan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita insya-Allah. Muslimin muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebagai perkongsian sirah nabawiyah kita pada bulan ini insya-Allah, ana nak petik satu peristiwa di dalam peristiwa yang berlaku di dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan peristiwa peperangan Tabuk yang berlaku pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingatkan bulan lepas kita baca berkenaan dengan peristiwa apa? Khutbah al-Wada'. Ingat lagi ke kita tu? Apakah isi kandungan khutbah al-Wada'? Apakah wasiat-wasiat terakhir yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana khutbah perpisahan ini diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 bulan sebelum kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu yang kita baca pada bulan yang lepas. Pada 2 bulan yang lepas kita baca berkenaan dengan satu peristiwa yang disebut dengan tanda-tanda kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermulanya ada 6 tanda kan kita sebutkan. 6 tanda yang disebut dengan tanda kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermulanya Rasulullah pesan kepada Muaz bin Jabal. Rasulullah sebut, wahai Muaz, bila kamu pergi ke Yaman menjadi gubernur, menjadi menteri di negara Yaman, kamu pulang semula ke Madinatul Munawwarah dalam keadaan kamu tidak akan bertemu dengan aku lagi, tetapi kamu akan melalui masjidku dan kamu akan melalui kuburku. Dan memang benar. Kenapa? Ungkapan yang dilontarkan oleh Rasulullah merupakan suatu imbasan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu antara tanda, banyaklah kita bacakan. Antaranya di saat mana Rasulullah ini melakukan manasik haji. Bila Rasulullah buat manasik haji ini, Rasulullah kumpul para sahabat, lalu Rasulullah sebut, khuzu anni manasikakum la'alli la ahujju ba'di ami hadha, kata Rasulullah. Mari ramai-ramai ni tengok macam mana aku nak buat ibadat haji. Boleh jadi haji yang aku buat tahun ni ni haji yang terakhir, kita tak jumpa dah pada kesempatan haji tahun hadapan. Subhanallah. Dan ungkapan Rasulullah ini merupakan suatu imbasan saat kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara tanda kewafatan Rasulullah lagi kan yang kita baca lebih kurang 2 bulan lepas, ana flashback ni nak peringat balik dah. InsyaAllah kita ingat dah. Kita nak teguhkan balik ingatan kita insyaAllah. Allahu Akbar. Antara tanda apa Rasulullah sebutkan? Rasulullah sebut di saat mana Rasulullah berkhutbah di atas mimbar, di atas yang disebut dengan Padang Arafah, tiba-tiba turunnya dalil daripada surah Al-Ma'idah. Allah Ta'ala turunkan ayat,
Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Bila turun ayat bahawasanya agama ini telah sempurna, sahabat yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menangis. Kenapa? Mengetahui bahawasanya apabila agama ini telah sempurna, bermakna saat kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan jarak yang hampir, subhanallah. Ini merupakan tanda-tanda kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sudah baca di tempat kita ni. Kalau boleh kan, kita letaklah di dinding kita ni tajuk-tajuk sirah yang kita baca dah. Dah. Boleh jadi 2-3 tahun lagi habis tajuk sirah yang kita baca ni, kita rasa puas hati. Ana yang datang puas hati, tuan-tuan yang dengar puas hati, orang yang infak kepada masjid pun puas hati. Kenapa? Boleh jadi usia kita ni 10 tahun dah surau kita ni. Dengan 10 tahun surau, bab sirah Nabi habis kita baca di surau kita. Allahu Akbar. Biar boleh jadikan kita ni fiqhul sirah kita ni, kitab sirah kita ni, biar kita boleh khatam sekali dan kita boleh jamu puluk kuni di tempat kita, insyaAllah. Dah. Kita belah ulat kuni sekali. Tak belah kek pun tak apalah. Kita belah ulat kuni dengan kita jamu gula kambing. Kalau boleh, dah. InsyaAllah. Boleh jadilah, boleh jadi. Tak tahun ni, tahun depan kita habis fiqhul sirah. Kita ambil satu tajuk peristiwa yang berlaku dalam diri Rasulullah untuk kita menghayati kembali sejarah perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama kehidupan Rasulullah, 63 tahun usia Rasulullah, dan selama 23 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa risalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Alhamdulillah. Dan pada malam ini, insyaAllah, ana nak petik satu peristiwa yang disebut dengan peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk yang berlaku pada zaman Nabi SAW, yang mana peperangan Tabuk ini, kalau kita baca di dalam sirah Nabi SAW, merupakan perang yang terakhir yang disertai oleh Nabi SAW sebelum kewafatan Rasulullah SAW. Kenapa? Perang Tabuk ini ia berlaku pada bulan Rejab tahun yang ke-9 Hijrah. Kita baca dulu kan, Rasulullah SAW wafat pada bulan Rabiul Awal tahun yang ke-11 Hijrah. Perang Tabuk berlaku pada bulan Rejab tahun yang ke-9 Hijrah. Bermakna jarak antara perang Tabuk dengan tarikh kewafatan Nabi SAW, ia berlaku 18 bulan sebelum kewafatan Nabi SAW. Dan perang Tabuk inilah merupakan peperangan yang terakhir yang dilalui sendiri, disertai sendiri, diikuti sendiri oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW untuk mempertahankan kota Islam, kota Madinah Al-Munawwarah, subhanallah. Berlaku bila? Berlaku pada bulan Rejab tahun yang ke-9 Hijrah. Selepas berlaku perang Badar, selepas berlaku perang Uhud, selepas berlaku perang Ahzab, selepas berlaku perang yang disebut dengan perang Mu'tah, perang Khaybar, perang yang disebut dengan perang Khaybarnya perang Hunain, diakhiri, ditutupi peperangan, siri-siri peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mempertahankan kota Madinah, Rasulullah tutup dengan peperangan Tabuk, subhanallah. Habis daripada peperangan Tabuk, dalam keadaan pada ketika itu musuh-musuh Islam ini sudah menjadi lemah dan Islam dapat menyebarkan agama dengan tenang pada waktu di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin negara Madinah, subhanallah. Perang Tabuk berlaku pada bulan Rejab tahun yang ke-9 Hijrah. Tabuk ni nama tempat. Tabuk ni nama tempat berada di suatu tempat yang sekarang ini di dalam jajahan wilayah negara Saudi Arabia. Kedudukan Tabuk pada waktu itu lebih kurang 680 km daripada Madinah. Allahu Akbar, jauh ni. 680 km daripada pusat pemerintahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kota Madinah. 680 km ni lebih kurang macam mana? Lebih kurang ke Kelantan tu atas lagi dah. Ke Kelantan ni lebih kurang 500 km je. Ni Tabuk ni dia bersempadan dengan negara Jordan.
Ana dulu daripada haji kan, kita naik bas dari nak buat haji, nak buat umrah daripada Jordan nak memasuki Saudi, kita akan melalui Tabuk. Tabuk ni merupakan satu sempadan antara negara Jordan dan Saudi. Keluar sahaja kita kan daripada Jordan, lalu kita akan masuk Tabuk. Lepas kita masuk Tabuk, kita akan masuk Khaibab. Lepas kita masuk Khaibab, kita akan masuk Madain Saleh. Dan apabila pergi lagi, sampailah yang disebut dengan Madinatul Munawwarah. Berapa jarak ini? Jaraknya lebih kurang lama tak lama ataupun panjang tak panjang perjalanan ini, lebih kurangnya kalau pada waktu Rasulullah nak pergi ke Tabuk memerlukan perjalanan selama sebulan pergi dan selama sebulan balik. Subhanallah. Sebulan pergi, sebulan balik nak buat apa? Nak berperang mempertahankan kota Islam, bumi Madinatul Munawwarah. Subhanallah. Allahu Akbar. Bila zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peperangan Tabuk mempunyai pengajaran yang cukup banyak dalam kehidupan kita yang cintakan agama Islam. Di dalam peperangan Tabuk kita akan baca, ada sahabat yang dipulaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana tidak ikut berperang. Tetapi sahabat ini tidak meninggalkan agama Islam, tidak meninggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun diuji dengan ujian yang cukup dahsyat. Ini suatu yang disebut dengan sifat akidah yang Rasulullah tanam kepada para sahabat. Apabila kamu ini dipulau, apabila kamu diuji, apabila kamu ini ditawarkan dengan jawatan, kamu ini tidak akan berpaling arah untuk apa ni, berpaling daripada agama Islam, berpaling daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Di dalam peperangan Tabuk kita bacakan, ada sahabat yang diberikan dengan kekayaan yang banyak, mempunyai harta yang banyak. Tetapi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada para sahabat, kita nak pergi ke Tabuk dengan jangka masa yang panjang, dengan jarak yang jauh, kami memerlukan infak daripada para sahabat, menyebabkan sahabat berduyung-duyung untuk menginfakkan hartanya. Subhanallah. Untuk apa? Untuk perjuangan Islam, untuk agama. Subhanallah. Bagaimana peperangan Tabuk ini boleh tercetus? Peperangan Tabuk tercetus ni perang terakhir ni. Perang terakhir, perang apabila negara Islam Madinah, Islam ini sudah diterima oleh masyarakat Arab. Masuk je tahun yang ke-9, Rasulullah ini menjadi pemimpin di negara Madinah. Lalu Rom, kerajaan Rom pada waktu itu merasa cukup tergugat dengan Islam. Dia tengokkan cara dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, Rasulullah tulis surat, lalu dihantar surat ini kepada mulukul Arab, kepada raja-raja pemerintah di negara Arab dan sekitarnya. Rasulullah minta aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain. Rasulullah tulis surat kan kepada, diutuskan kepada Raja Bahrain, diutuskan kepada Raja Kaisar, diutuskan kepada Raja Rom, diutuskan kepada Raja Parsi. Rasulullah tulis macam mana? Aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain. Peluklah Islam, pastinya kamu akan selamat. Yu'tikallahu ajraka marratain, dan pastinya Allah Ta'ala akan memberi ganjaran kepada kamu dengan dua ganjaran. Ganjaran yang pertama, apabila kamu memeluk Islam, kamu akan mendapat pahala di sisi Allah. Ganjaran yang kedua, apabila kamu memeluk Islam dan keislaman kamu ini diikuti oleh rakyat yang lain, kamu juga akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rom apabila melihat 9 tahun Rasulullah berdakwah, Rasulullah pergi ke suatu tempat, hantar orang Rasulullah, dituliskan surat, Rasulullah cap, bagi kepada surat pada dia, minta dia apa? Aslim taslam. Kamu Islamlah, nescaya kamu akan selamat di dunia dan hari akhirat. Menyebabkan Rom apabila dia sampai sahaja surat, sampai je suatu perintah dan seruan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mereka ini memeluk Islam, untuk mereka ini menerima Islam, lalu mereka melihat kuasa Islam ini kalaulah tidak disekat, menyebabkan kerajaan Rom ini suatu hari nanti akan tumbang. Subhanallah. Tidak adalah kerajaan yang lebih besar di semenanjung tanah Arab pada waktu itu melainkan kerajaan dipimpin oleh kerajaan Rom dan kerajaan Parsi. Dia melihat 9 tahun Rasulullah, bermulanya tahun pertama Rasulullah berhijrah, masuk tahun yang kedua, tahun yang ketiga, sampailah tahun yang ke-9, Islam ini semakin diterima,
pendekatan dakwah Rasulullah semakin diterima oleh masyarakat, menyebabkan kerajaan Rom ini rasa tergugat. Kalau kita tidak musnahkan kerajaan Islam Madinah, sampai je satu masa penduduk di negara Rom mereka akan menerima Islam dan akan meninggalkan kerajaan Rom. Subhanallah. Macam mana dia buat? Lalu kerajaan Rom ini dia mempersiapkan tenteranya untuk menyerang kerajaan Islam yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu berada di Madinatul Munawwarah, dan kerajaan Rom menjadikan pusat untuk mereka berkumpul bagi menyerang kerajaan Islam di Madinah. Mereka mengambil tempat ini yang disebut sebagai negeri Tabuk, ataupun tempat itu bernama Tabuk. Subhanallah. Dia berkumpul di mana ni? Dia berkumpul di Tabuk. Dia jadikan Tabuk ini sebagai asas apa ni yang disebut dengan tentera Rom berkumpul untuk mereka ini menyerang kerajaan Islam berada di Madinah. Berapa ramai mereka kumpulkan tentera ini? Ramai tak ramai, lebih orang, lebih kurang 100,000 untuk menyerang kerajaan Islam yang berada di Madinah. Subhanallah. 100,000 ni ramai. 100,000 ni dengan angka yang cukup ramailah. Subhanallah. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam terima sahaja maklumat bahawasanya kerajaan Rom seramai 100,000 ini sedang dipersiapkan di Tabuk, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada sahabat-sahabat, kita kena persiapkan diri kita untuk kita bergerak ke Tabuk. Kenapa? Rasulullah kebiasaannya, strategi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ini kita lihatlah mana-mana peperangan Rasulullah, dia tidak akan berperang di Madinah, tak akan berperang. Kenapa? Kalau berperang di Madinah, orang masuk dulu ke dalam negara Madinah menyebabkan kucak-kacir. Adanya kanak-kanak di dalam negara Madinah, adanya wanita, adanya orang uzur, adanya orang tua, menyebabkan apabila dengar sahaja maklumat tentera Rom ini sedang bersiap seramai 100,000, Rasulullah gerakkan sahabat-sahabat ini seramai berapa orang? Seramai 30,000 orang, kita akan bergerak menuju ke Tabuk. Subhanallah. Rasulullah gerak dulu. Tetapi para hadirin sekalian, kita baca di dalam kisah ini, bukan mudah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam menggerakkan tentera Islam, para sahabat seramai 30,000 orang, bukan mudah. Diceritakan dalam Al-Quran betapa susahnya apabila whistle ditiup, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita akan berjuang untuk mempertahankan Islam di Tabuk, tidak ramai orang yang boleh bergerak dalam keadaan siap-siaga, tidak. Subhanallah. Ini diceritakan di dalam Al-Quran. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada para sahabat, kita akan bergerak menuju ke Tabuk dengan kekuatan seramai 30,000 orang, ada sahabat merasakan berat untuk meninggalkan bumi Madinah. Kenapa berat? Kerana sahabat-sahabat merasakan ada sebahagian kecil. Dia sebut macam mana Tabuk ni bukan suatu jarak yang dekat. Ay, jauh dah, 680 km nak bergerak ni. 680 km bukan dengan naik Air Asia, tidak. Kalau naik Air Asia tak apalah, sampai terus dah. Bukan naik bas, tidak. Bukan yang disebut dengan naik motor, tak apa lagi nak ni. Press macam tu je. Tetapi dalam keadaan berjalan kaki ada sebahagiannya. Sebahagian yang lain dalam keadaan naik menaiki unta dan kuda, itu pun dalam keadaan bergilir-gilir. Subhanallah. Jarak nak pergi ke Tabuk berapa lama? Sebulan pergi, sebulan pergi, sebulan balik. Sahabat ni kan bila Rasulullah sebut kita akan bergerak menuju ke Tabuk seramai 30,000 orang, aku perlukan, kata Rasulullah. Sahabat sebut, ai Rasulullah, jauh Tabuk ni, jauh. Dia sebut dalam hati kan. Sedangkan pada waktu itu pula kan, Allah Ta'ala uji di saat Rasulullah tiup whistle ni suruh bergerak ke Tabuk. Allah Ta'ala uji pada bulan Rejab pada waktu tersebut. Bulan yang Allah Ta'ala uji dengan bulan kemarau panjang. Subhanallah. Nak pergi tu jauh dah, kemarau pula. Ai, fikir dua kali nak. Fikir dua kali. Sahabat ni rasa berat. Rasulullah, kalau kita tak pergi macam mana? Dalam hati ni. Diuji lagi. Diuji macam mana? Diuji pula bahawasanya di saat berada dalam bulan Rejab, kurmanya, tanamannya, anggurnya dalam keadaan sedang mekar berbuah. Subhanallah. Ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
tengok nak ikut Rasulullah ataupun nak ikut kepentingan dunia ni. Rasulullah, Allahu Akbar. Yang pertama diuji dengan jarak yang jauh, nak pergi ke Tabuk sebulan pergi sebulan balik, jarak 680 km, payah dah, berat dah dah. Yang kedua, dalam keadaan nak pergi ke Tabuk ni bergilir-gilir dengan menaiki unta ataupun kuda ataupun sebahagian besar dalam keadaan jalan kaki selama sebulan. Cuaca ketika itu cuaca yang panas terik, kemarau panjang. Dua, ketiga diuji di saat mana sesiapa yang ada kebun, pada waktu itu kebun masing-masing ni sedang berbuah dengan kurmanya, anggurnya. Kalau kita gak durian musangking lah dak dah. Kita ni ada kebun durian musangking. Tiba-tibanya ada seruan untuk berjihad. Nak tunggu nak petik musangking dulu ke nak berjihad? Ai, berat juga betul atau tidak? Berat juga musangking sekarang ni 55 kilo dah dah. Allahu Akbar. Berat ginilah dilalui oleh para sahabat. Sahabat rasa berat duk. Bila Rasulullah kata, kita kena bersiap. Ada sahabat duduk masuk kebun, keluar kebun lagi. Ada sahabat duduk tengok, air anggur ni baru kita nak kutip hasil tahun ini. Kalau kita pergi, sama ada kita cedera ataupun kita mati bila berperang. Kalau kita pergi, hasil daripada anggur, hasil daripada yang disebut dengan kurma, kita tak dapat kutip hasil tahun ini, subhanallah. Menyebabkan Allah Ta'ala menegur perbuatan para sahabat ini. Hingga turunnya ayat di dalam surah Taubah ayat yang ke-38. Ayat yang Allah Ta'ala turunkan khusus apabila sahabat ni berasa berat untuk mengikuti seruan jihad daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Diturunkan kepada orang beriman khusus. Kepada siapa? Kepada para sahabat. Allah Ta'ala sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Wahai orang beriman, kata Allah, malakum, apa yang sudah jadi dengan kamu, kata Allah subhanallah. Sahabat ni Allah Ta'ala tegur, malakum, apa yang sudah terjadi dengan diri kamu ni. Idza qila lakum infiru fi sabilillah, apabila diseru kepada kamu untuk kamu berjihad pada jalan Allah. Ithaqaltum ilal ard, kamu ni lebih cenderung untuk kamu berehat di rumah kamu, subhanallah. Suatu teguran, suatu tempeluk yang cukup keras daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala tempeluk para sahabat yang tak nak ikut berjuang, tak nak ikut berjihad mempertahankan kota Madinah. Allah Ta'ala sebut, malakum, apa yang jadi dengan kamu? Kamu ni kena penyakit apa yang menyebabkan apabila Rasul kamu, Nabi kamu mengajak kamu, menyeru kamu untuk keluar berjihad, kamu ni lebih cenderung lagi untuk berehat di rumah kamu, subhanallah. Suatu teguran yang cukup dalam. Allah Ta'ala hiris para sahabat yang tak nak berjihad. Allah Ta'ala sebut, araditum, adakah kamu ni yang tak nak keluar berjihad? Kamu lebih redha dengan diri kamu, fil hayatid dunya, dengan kehidupan dunia kamu. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa qalil. Kamu kena tahu, kata Allah, sesungguhnya nilaian dunia di sisi Allah hanyalah kecil nilaiannya jika dibandingkan dengan nilaian akhirat, subhanallah. Sahabat bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita turunnya ayat ini, sahabat ni jadi takut, terperik hati ni. Kenapa? Perasaan malas, perasaan tak nak keluar, perasaan takut yang disebut dengan takut cederanya, tidak sempat memetik buah-buahannya. Bila Allah Ta'ala turunkan ayat ini lalu Rasulullah baca, sahabat ni jadi terperik hati. Sudah, Allah Ta'ala murka pada kita, subhanallah. Menyebabkan apabila turun ayat ini, berduyun-duyun orang ni datang bertemu dengan Rasulullah. Wahai Rasulullah, kami akan bersama kamu untuk mempertahankan kota Madinah. Wahai Rasulullah, kami akan turut serta untuk kami mempertahankan bumi Madinah, subhanallah. Bila ramai telajak ni kan, ramai telajak datang nak berjihad pada jalan Allah Ta'ala ni untuk menyertai peperangan Tabuk, menyebabkan harta untuk bawakan untanya tak cukup. Tak ada unta dah. Ramai sangat ni bila turun teguran daripada Allah, menyebabkan unta nak bawa pergi ke Tabuk tak cukup. Kudanya tak cukup. Makanannya tak cukup. Kelengkapan perubatannya tak cukup. Menyebabkan ada orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut macam mana? Dia sebut, wahai Rasulullah, kami nak berjihad, kami nak ikut serta bersama dengan kamu, tetapi kami tidak bawa apa-apa, wahai Rasulullah. Kami nak pergi dalam keadaan kami nak pergi untuk mati saja, subhanallah.
Allah Ta'ala rakamkan peristiwa ini menyebabkan turunnya ayat di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-92. Allah Ta'ala cerita berkenaan dengan orang miskin, orang dalam keadaan susah yang datang bertemu dengan Rasulullah nak berjihad tapi tak bawa apa-apa ni. Allah Ta'ala sebutkan wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Allahu akbar. Allah Ta'ala sebut wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum, tidak menjadi satu kesalahan kata Allah bagi mana-mana orang yang datang untuk berjihad bersama dengan kamu wahai Muhammad dalam keadaan dia ni tidak ada apa-apa untuk diinfakkan kepada kamu, menyebabkan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam kan bila orang miskin ni datang, Allah Ta'ala cerita orang miskin datang, kenderaan tak ada, duit tak ada, makanan tak ada, dia datang betul-betul nak jihad, lalu dia sebut wahai Rasulullah aku nak turut serta dalam peperangan Tabuk tapi aku tak ada apa-apa. Rasulullah sebut pada dia, kalau kamu ni tak ada apa-apa, aku juga tak ada apa-apa untuk aku bagi kepada kamu. Subhanallah. Makanan sudah tidak ada. Yang disebut dengan unta, yang disebut dengan kenderaan unta, kudanya tidak ada. Peralatan kita tidak mencukupi. Bila Rasulullah sebut semikian, Allah Ta'ala ceritakan, orang miskin ini dia berpaling daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawallau. Dia berpaling daripada wajah Rasulullah, dia pusing ke belakang. Wa'ayunuhum tafidhu minaddam, bergenang air matanya kerana dia melihat dia tidak mampu lagi untuk turut serta berjuang dalam peperangan Tabuk. Subhanallah. Sampai tahap ni Allah Ta'ala cerita orang miskin dia datang dengan Rasulullah, dia sebut wahai Rasulullah aku ni tak ada apa-apa, unta tak ada, kenderaan tak ada, kuda tak ada, makanan tak ada, duit tak ada, tapi aku nak pergi juga jihad. Lalu Rasulullah sebut kalau kamu tak ada apa-apa, aku pun tak ada apa-apa nak bawa kamu ni. Makanan, aku tak cukup. Kenderaan, tak ada. Yang disebut dengan, aku duit habis dah kata Rasulullah. Bila Rasulullah sebut semikian, orang miskin ni dia berpaling daripada wajah Rasulullah. Menyebabkan air mata ini, kata Allah Ta'ala, bergenang dengan air mata. Kerana dia tidak mampu untuk berjuang, berjihad dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanallah. Sampai tahap tu. Allahu Akbar. Kita letak diri kita kan. Ana letak diri ana. Kita ukur kan. Sampai tahap sahabat ni, sampai tak boleh berjuang, menangis air mata dia. Bergenang air mata, Allah Ta'ala ceritakan. Subhanallah. Allahu Akbar. Bila turun ayat ni. Bila turun ayat ni kan. Lalu Nabi SAW baca kepada para sahabat. Kita dalam keadaan kita nak pergi berperang dalam peperangan Tabuk, kita ni tak cukup kelengkapan. Kita ni dalam keadaan tak cukup kelengkapan kita nak pergi dalam peperangan Tabuk. Tak ada apa-apa dah ni kita, Rasulullah sebut. Jauh jalanan perlu kepada unta. Jauh jalanan perlu kepada kuda. Menyebabkan bila Rasulullah sebut saja kita ni tidak ada apa-apa dah nak bawa dalam perjalanan menuju ke Tabuk. Orang yang pertama datang bertemu dengan Nabi SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar ni bila Rasulullah sebutkan, tak ada dah apa ni kita nak bawa macam mana ni. Macam mana kita nak mempertahankan bumi Madinah. Habis dah harta kita ni. Jauh jalanan ni ni perlu kepada kos. Abu Bakar datang bertemu dengan Rasulullah. Wahai Rasulullah, segala harta yang aku ada dalam diri aku, dalam rumah aku, segala hartanah, kenderaan, unta, kuda ini, aku infakkan pada jalan Allah dalam peperangan Tabuk. Subhanallah. Seluruh harta dia. Bila Rasulullah tanya, apa yang tinggal untuk isteri dan anak-anak kamu? Abu Bakar radhiyallahu anhu menyebut, aku tinggal Allah dan Rasul di rumah. Subhanallah. Satu keyakinan akidah yang tidak mungkin ada pada kita pada zaman ini. Tak mungkin. Subhanallah. Orang yang pertama, kalau kita baca dalam peperangan Tabuk, orang yang pertama datang, bila turunnya ayat Rasulullah ni, Rasulullah mengadu kepada Allah, kami ni tak ada apa-apa ya Allah, bagaimana kami nak mempertahankan bumi Madinah, kami ni tak ada harta. Abu Bakar dengar, Abu Bakar kata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, semua harta aku ini aku infak dalam peperangan Tabuk. Subhanallah. Tidak mungkin berlaku pada zaman ini. Subhanallah. Bila Abu Bakar datang orang pertama, datang pula Sayyidina Uthman, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, yang terkenal dengan sifat dermawan dia. Uthman ni siapa? Menantu Rasulullah. Menantu Rasulullah, kalau kita tengok kan,
antara yang yang disebut dengan Rasulullah ni, bila dia bercakap dengan Uthman, Rasulullah ni bercakap dengan berbeza sikit jika dibandingkan dengan menantu yang lain. Kenapa? Uthman ni orang kaya. Uthman ni orang dermawan. Uthman ni kan bila Rasulullah minta siapa yang boleh beli telaga Yahudi ini untuk diwakafkan. Lalu Uthman kata, biar akulah bayar. Uthman sebut. Berapa harga telaga Yahudi ni? 3,000. Saidina Uthman tak sebut. Tak apa, aku nak bayar 6,000. Subhanallah. Ni style Saidina Uthman. Dermawan dia tu lebih sikit. Dia tak ada tawar-menawar ni Saidina Uthman ni. Kalau kita kan orang nak jual 3,000, tak boleh ke separuh harga 1,500 nak dah. Uthman tidak. Uthman bila orang sebut nak jual 3,000, dia akan bayar 6,000, double dia bayar. Menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam Saidina Uthman, bila dia tahu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tak ada apa-apa ni, dalam peperangan Tabuk, Saidina Uthman datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, 900 ekor unta yang aku miliki di kandang-kandang ini aku infakkan dalam peperangan Tabuk. Subhanallah. 100 ekor kuda yang aku miliki aku infakkan dalam peperangan Tabuk. Daripada 900 ekor unta ni, 200 aku sediakan kelengkapan dan aku bagi kepada kita dalam perjuangan Islam untuk mempertahankan bumi Islam Madinah sebanyak 1,000 dinar. Subhanallah. Siapa Saidina Uthman? Lalu Saidina Umar datang. Saidina Umar sebut, wahai Rasulullah, orang lain pakai infak, aku nak infak juga. Saidina Uthman, Saidina Umar sebut, berapa Saidina Umar nak infak? Separuh daripada harta dia. Subhanallah. Abu Bakar semua. Saidina Uthman, 900 ekor unta, 100 ekor kuda, 1,000 dinar. Dalam sirah disebut. Saidina Umar dia sebut, aku nak separuh daripada harta ini aku infakkan pada jalan Allah dalam peperangan Tabuk. Subhanallah. Ni perang terakhir ni. Perang nak melawan 100,000 tentera Rum, tentera Rum, tentera yang kuat. Subhanallah. Allahu Akbar. Bila datang lagi kan, sehingga kan ada seorang yang miskin, namanya Asim. Asim datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku tengok orang lain dia pakai infak pada jalan Allah, aku nak infak juga. Aku nak infak apa? Aku ada 70 gram lah kurma ni. Kalau kita kat bahasa kita kan, 70 gram je kurma ni. 70 gram ni aku nak bagi juga pada jalan Allah. Ni je seluruh hidup aku, aku mampu kumpulkan sebanyak harta aku 70 gram kurma sahaja. Subhanallah. Tapi semuanya aku nak infak pada jalan Allah. Masya Allah. Sahabat, kita tengok kan, bila semua orang infak, Rasulullah sebut lagi, mana-mana orang yang pergi berjuang dalam perang Tabuk, lalu dia terbunuh dalam perang Tabuk, kata Rasulullah, dia akan mati dalam keadaan syahid pada jalan Allah. Sahabat dengarkan, kita yang ikut dalam perang Tabuk dan meninggal dalam perang Tabuk, kita akan syahid bertemu dengan Allah. Sahabat ni ada yang pada ketika itu sedang makan buah kurma separuh dah. Separuh dah makan ni, gigit dah separuh dah. Bila dengar saja kalau kita menyertai perang Tabuk, kita meninggal dunia dalam keadaan syahid, separuh lagi dia letak dalam poket dia. Dia sebut macam mana, aku nak habiskan separuh lagi buah kurma di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Sahabat, aku berapa dah kita ni? Tak perang lagi ni kita ni. 9.5 lah aku habis lain. Tak apa ke 9.5? 8.48 dah ni. Sikit lagi dah. Tak perang lagi ni, tak pergi lagi ni. 8.48 dah. Sekali insya-Allah. Ringkas ceritanya kan, bila Nabi SAW bergerak menuju ke Tabuk, 30,000 orang ini, 30,000 orang yang sedia untuk mati. Tidak adalah mana-mana tentera yang paling ditakuti oleh musuh, melainkan berdepan dengan pihak lawan yang sedia untuk mati. Umat Islam 30,000 orang ni pergi berperang untuk mati, untuk syahid di jalan Allah. Semuanya niat untuk syahid. 100,000 tentera Rum, mereka berperang untuk terus hidup. Allahu Akbar. Ni beza Rasulullah tanam. Kita pergi untuk kita ni cari syahid pada jalan Allah. Mereka yang 100,000 sedang menunggu di Tabuk, mereka mengharapkan mereka akan tetap hidup. Bila dengar sahaja kan derapan kudanya dalam keadaan debu pasir bergeraknya, seramai 30,000 orang berjalan menuju ke Tabuk dengan laungan la ilaha illallah, dengan laungan nasyid yang memborakkan semangat kan, menyebabkan tentera Rum seramai 100,000 orang tu dengar tentera Islam yang datang 30,000 orang ni pakat lari bertiampiaran. Subhanallah. Peperangan Tabuk
tidak berakhir dengan peperangan, berakhir dengan tentera Rom mengaku kalah dalam keadaan begitu saja, subhanallah. Kenapa? Kerana semangat jihad yang ditunjukkan oleh 30 ribu orang. Tetapi para hadirin sekalian, dalam 30 ribu orang yang pergi untuk pergi ke Tabuk, dalam perjalanan ni Rasulullah tanya seorang. Rasulullah tanyakan, kamu ada nampak tak sahabat kita yang bernama Ka'ab bin Malik? Mana Ka'ab? Rasulullah tanya. Biasanya ada kuliah maghrib. Malam ni tak ada kuliah maghrib sebagai contoh, tak ada. Biasanya ada. Sambil-sambil menunduk pun, tertidur pun dalam kuliah tu ada juga. Kita nampak juga tak ada. Malam ni ni tak ada dalam kuliah maghrib ni. Sebagai contoh kan. 30 ribu orang Rasulullah kenal sahabat dia. Rasulullah tanya dalam perjalanan tu mana Ka'ab? Lalu didapati Ka'ab ini tercicir daripada menyertai perang Tabuk. Kenapa? Sibuk dengan tanaman kurma dan ladang anggur di kebun dia. Subhanallah. Ka'ab ni takut. Takut dia. Takut macam mana? Aku ni terlepas dah. Aku ni bukan tak nak pergi. Bukan Ka'ab tak nak pergi. Tapi sibuk dengan kebun dia ni. Menyebabkan bila Rasulullah sampai di Tabuk pada bulan Syakban, tengok-tengok tentera Rom semua lari dah. Tak ada dah. Tak berperang. Lalu daripada bulan Syakban, Rasulullah balik semula ke Madinah. Sampailah pada bulan Ramadan, pada waktu subuh. Rasulullah sampai. Dalam sirah diceritakan. Sampai pada waktu subuh, lalu Rasulullah menunaikan salat dua rakaat. Bila menunaikan salat dua rakaat, orang-orang munafik yang tidak pergi berperang sedang siap sedia nak bagi alasan apa kepada Rasulullah. Ka'ab ni yang duduk di Madinah, dia tengok sebelah kanan, ai orang munafik, bukan orang Islam. Ni tengok sebelah kiri, ai ni golongan munafik, bukan orang kita ni. Ka'ab, sahabat Rasulullah, orang beriman, bukan orang munafik. Tapi dia tercicir. Bila Rasulullah sampai di Madinah, Rasulullah tunaikan salat dua rakaat pada solat pada waktu subuh, orang munafik ni datang seorang-seorang mengadap pada Rasulullah untuk bagi alasan. Wahai Rasulullah, aku tak pergi ke Tabuk. Kenapa? Kerana aku tahu orang tentera Rom ni, dia bawa isteri dia dalam peperangan. Isteri tentera Rom ni lawa-lawa, dia sebut. Aku takut kalau aku pergi, aku akan tergoda, menyebabkan aku ni tak boleh fokus dalam peperangan. Ni alasan golongan munafik. Allahu Akbar. Sedap juga alasan dia. Dia takut tergoda. Rasulullah hanggut. Aku tahu mu ni pelawak hangit, Rasulullah sebut. Pelawak hangit, nipu Rasulullah. Rasulullah hanggut. Seorang golongan munafik datangkan, wahai Rasulullah, aku ni bukan tak nak datang dalam peperangan Tabuk, tapi aku ni disibukkan dengan perkara tu. Macam-macam alasan. Rasulullah hanggut. Rasulullah tahu ni aku lepas kepada Allah Ta'ala untuk bagi hukuman. Sehinggalah saat Ka'ab bin Malik untuk menghadap Rasulullah. Ka'ab bin Malik bukan golongan munafik, orang beriman. Rasulullah kenal, ni sahabat aku ni. Ka'ab bin Malik merupakan sahabat Rasulullah yang menyertai dalam peperangan Badar. Orang yang menyertai dalam peperangan Badar ni, dia mendapat pengiktirafan yang besar. Rasulullah Ta'ala sebut melalui Nabi SAW kan. Rasulullah sebut, if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum ma taqaddama min zambikum wa ma ta'akhartum. Kamu buatlah apa-apa wahai ahli Badar, kerana dosa kamu yang terdahulu dan dosa kamu yang akan datang semuanya telah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ka'ab orang yang menyertai perang Badar, tapi tak menyertai perang Tabuk. Sampai masa Ka'ab nak menghadap Rasulullah, Ka'ab dia tahu, boleh lagi ke sikit dah. Ka'ab dia tahu kalau dia menipu, Rasulullah tahu. Kalau dia cakap benar, hukuman ini dia serah kepada Rasulullah. Sampai giliran Ka'ab, Ka'ab sebut, wahai Rasulullah, aku tidak menyertai dalam peperangan Tabuk bukan sebab lain, tapi sebab aku sendiri, aku leka dengan kehidupan dunia aku, dengan ladang-ladang anggur dan ladang kurma aku, subhanallah. Lalu Rasulullah sebut kepada Ka'ab, wahai Ka'ab, kamu ni sahabat aku, aku tahu kamu ni bukan golongan munafik, kamu ini ahli Badar, tetapi bagaimana hukuman yang Allah Ta'ala nak tentukan kepada kamu? Aku tak nak putuskan, biarlah hukuman ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, subhanallah. Rasulullah sebut, aku tak nak bagi keputusan, aku tak nak putuskan apakah hukuman yang aku nak bagi pada kamu ni, biar Allah Taala sendiri yang tentukan apa nasib kamu, subhanallah. Allahu Akbar. Lalu Rasulullah perintahkan kepada para sahabat, mulai pada hari ini, pagi ini kita akan mulai, kita akan pulau Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Kita akan pulau. Sejarah Rasulullah, Rasulullah pulau sahabat di dalam peperangan Tabuk. Kenapa?
Tuan Rasulullah marah. Orang miskin, orang sakit boleh menyertai perang Tabuk. Orang yang sihat disibukkan dengan ladang masing-masing. Subhanallah. Rasulullah sebut kita akan pulau Ka'ab bin Malik. Menyebabkan Rasulullah sebutkan, kalau Ka'ab bin Malik bagi salam, jangan sesiapa jawab. Ka'ab bin Malik ada satu hari, Ka'ab bin Malik sebut pada Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ka'ab, dia perhati bibi Rasulullah, Rasulullah jawab ataupun tidak. Rasulullah tidak jawab, tetapi dia tengok mulut Rasulullah ini seolah-olah bergerak menjawab salamnya. Subhanallah. Masuk hari yang ke-10. Hari yang ke-10 pemulawan, Rasulullah minta kepada isteri Ka'ab. Rasulullah sebut, kamu kena balik ke rumah orang tua kamu, kamu kena pisahkan diri kamu dengan Ka'ab bin Malik. Bukan perintah bercerai, tetapi perintah pemulawan. Isteri Ka'ab sendiri. Ka'ab dia tengok sebelah kanan, tengok sebelah kiri. Siapa lagi yang menerima nasib yang sama seperti dia? Lalu dia dapati ada dua orang lagi yang menerima nasib seperti dia. Siapa dia? Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi'ah. Kedua-duanya merupakan orang mukmin, bukan orang munafik, tetapi leka dengan urusan dunia. Allahu Akbar. Allah Ta'ala ceritakan bagaimana keadaan Ka'ab bin Malik ini sehinggakan, kata Allah, dalam keadaan mereka ni sehinggakan macam mana? Dia merasakan dunia ni dalam keadaan penuh sempit dalam dada dia. Tak boleh nak pergi ke mana. Dia tengok orang pakat lari. Macam kita lah kan, duduk je restoran, nampak je kita datang ni, orang pakat bangun, pakat keluar daripada restoran tersebut. Ai rasa lain dah, betul atau tidak? Ai rasa lain. Kita masuk je restoran, orang pakat bangun keluar. Rasa lain terus kita kan. Begitulah yang Rasulullah arahkan kepada sahabat-sahabat yang lain untuk memulakan. Berapa hari pemulawan ini berjalan? Bukan sehari, bukan dua hari, bukan tiga hari. Tetapi pemulawan ini Rasulullah perintahkan selama 50 hari. Masuk hari yang ke-50. Masuk hari yang ke-50 tu, Ka'ab pada hari ke-50 ni tak boleh nak fikir apa dah. Dia duduk di atas bumbung rumah dia. Dalam sirah sebut ni, duduk atas bumbung. Orang menengung sungguh lah, dah. Duduk fikir apa nasib aku ni. Duduk atas bumbung ni dalam sirah sebut. Duduk atas bumbung merenung, apakah nasib aku ni, tak ada orang dah nak berkawan dengan aku. Hari ke-50, Allah Ta'ala turunkan ayat di dalam surah At-Taubah, membebaskan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tiga orang ni. Dalam surah At-Taubah ayat yang ke-118, Allah Ta'ala cerita pembebasan ataupun Allah Ta'ala telah menerima taubat ketiga-tiga orang yang tercicir di dalam perang Tabuk. Allah Ta'ala sebut, وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. Ayat ni ni turun kepada tiga orang ini. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ, kepada tiga orang, kata Allah. الَّذِينَ خُلِّفُوا, yang tiga-tiga orang ni, kata Allah, tercicir. حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضِ, sehingga dia merasakan dunia yang luas ini merasa sempit di dalam diri dia. وَضَاقَتْ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ, mereka rasa cukup tersempit dalam diri mereka ini. Wadhannu alla malja'a minallahi illa ilaih, lalu mereka sangkakan tidak ada lagi tempat untuk mereka kembali melainkan mereka kembali bertaubat kepada Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala sebut, thumma taballahu alaihim, kemudian mereka angkat tangan, mereka bertaubat kepada Allah. Wa liyatubu, kemudian Allah Ta'ala terima taubat ketiga-tiga orang ini. Pada hari yang keberapa? Pada hari yang ke-50. Masuk hari yang ke-40 kan? Kita balik sikit kan? Hari yang ke-40 ini, satu kerajaan yang bernama Kerajaan Ghassan, dia hantar surat kepada Ka'ab bin Malik. Dia hantar kepada surat kepada Ka'ab bin Malik ini, dia sebut macam mana? Wahai Ka'ab, Muhammad telah pulau kamu. Umat Islam semua menjauhkan diri daripada kamu. Datanglah kepada kami Kerajaan Ghassan, kami akan memberi kedudukan yang baik kepada kamu. Ka'ab bin Malik dia ambil surat ni, dia koyok, lalu dia bakar surat tersebut. Subhanallah. Ni satu akidah yang ditanam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecewa macam mana sekalipun, diuji macam mana sekalipun, tidak meninggalkan perjuangan. Subhanallah. Bila Allah Ta'ala menerima taubat kan, sahabat yang dengar saja daripada Rasulullah, Allah Ta'ala telah membebaskan tiga orang ni. Pada ketika itu Sa'ab ni duduk di atas bumbung. Sahabat ni datang ke rumah Ka'ab, tengok Ka'ab ni duduk di atas bumbung kan. Sahabat panggil, ya Ka'ab, abshir. Wahai Ka'ab, kamu bergembiralah pada hari ini. Ya Ka'ab, abshir. Wahai Ka'ab, kamu kena bergembira hari ini.
kerana aku bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan telah turun ayat pembebasan penerimaan taubat Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kamu tiga orang. Subhanallah. Ka'ab ni kan kita baca lagi kan dalam hadis, bila dia cukur sangat ni kan, Allah taala terima taubat dia ni, dia turun daripada bumbung rumah dia, turun-turun tu dia koyak baju dia. Cukur sangat, Allahu akbar. Dia koyak baju ni, cukur tak boleh nak cerita pada orang kan. Bila Allah Ta'ala bebaskan dia, dia koyak baju, dia datang bertemu dengan Rasulullah. Dia pergi cari baju lain pula lepas dia koyak tu. Bukan pergi ngatak baju gitu. Tapi cukur sangat, tak boleh kawal perasaan dia. Subhanallah. Menyebabkan Allah Ta'ala sebut, Inna Allah huwa tawabur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubat. Dan Allah Ta'ala ini maha pemurah. Subhanallah. Ni yang disebut dengan perjuangan. Yang dia tidak tinggalkan perjuangan walaupun diuji dengan ujian yang begitu dahsyat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa sekali itu sajalah kita ambil satu peristiwa sirah berkenaan dengan perang Tabuk yang berlaku dalam diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga ada kesempatan kita baca peristiwa yang lain. InsyaAllah ada kesempatan kita baca berkenaan dengan peristiwa pertukaran kiblat pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kiblat yang pertama yang disebut dengan Masjidil Aqsa pada hari ini, sejarahnya sehingga kan diarahkan oleh Allah Ta'ala untuk bertukar kepada Masjidil Haram yang kita hadapkan wajah kita pada hari ini, insyaAllah. Rasa sekali itu sahajalah. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah. Minta maaf lebih masa sikit. Aku lukau lihada. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.